dia. Nasi mandi ya. Ah, tu dia dua talam ni. Ayam. Ya, ayam. Cuba balik kat sini. Iskandar. Jamaah viral. Allahu akbar. Wah, gekak ah kak Acik Kia ni. Sudah makan eh? Bismillah, bismillah. Inilah dia tuan-tuan ya, di Taif Insaf akan belanja makan nasi mandi ni ya. Ha, di sini boleh order kunafa. Kunafa harganya RM8 eh. Tak bersama adalah, tapi kunafa dia memang sedap kalau di Taif ni, insyaAllah. Jadi semua jemaah Insaf ni, jemaah 13 hari 11 malam, Bunda Haji Yuno sedang makan ya, sedang menikmati makan nasi mandi. Dia kata nasi tu memang sedap lah, insyaAllah. So moga jemaah semua puas hati dan dapat menikmati makanan yang sedap lah, insyaAllah. Ini dulu Pak Yim ya. Pak Yim kita orang Jitra kita, yang suara emas ya. MasyaAllah, menikmati makanan sedap siap. Ada? Siapa nonton dia tu? Bukan, itu lain di Mekah ni. Inilah dia tuan-tuan ya, tempat yang baru Insaf untuk makan nasi ni. Ustaz buat kunafa ni, MasyaAllah. RM8 Ustaz ya satu eh. Memang sedap kunafa, saya dah rasa dah manis. Memang ini untuk buat penyakit kencing manis ya. Jadi tempat baru yang Insaf pilih. Lebih selesa tempat baru ni kalau berbanding tempat yang lama tu, kita duduk di bawah saja semuanya. Tapi di sini ada meja ya. Ada tempat makan yang khusus macam ni, style Arab ni. Jadi menarik ya, menarik. Alhamdulillah, alhamdulillah Insaf. Terima kasih Insaf ya, sediakan kami makanan yang sedap untuk semua jemaah. Semua jemaah bergembira makan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini satu angle lagi tuan eh. Memang ada tempat-tempat makannya, tempat memakannya style Arab ni. Alhamdulillah, semua suka. Semua suka dengan nasi ni, katanya sedap. Nampak kayanya semua kekenyangan tersandar pun ada lepas makan nasi mandi dan juga makan kunafa ya. Sedap kunafanya katanya. Sedap. Jadi semua kekenyangan terduduk tu lah. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah.